وصلي وصلي Rosli, baca ini. Wadi, dah gue tiba. Kenapa kamu bicara begitu? Saya dengar. Kata-kata bapa saya. Saya boleh bermacam-macam di luar, Pak. Saya boleh jadi doktor. Jutera apa-apa saja. Saya dulu pandai sekolah, Pak. Kamu memang pandai orangnya, harus. Bapa, Ma, apa saja yang bapak bicara, kamu sudah ambil keputusan yang kamu nyesal atas apa yang kamu lakukan. Kalau perkaranya enggak baik, kamu harus nyesal. Tetapi apa yang kamu lakukan adalah satu pengorbanan, Rosli. Kamu enggak punya banyak masa untuk hidup, Rosli. Untuk hidup dalam penyesalan lebih jernih daripada hidup dalam penghinaan. Mungkin hidup kamu enggak lama, tetapi keberanian kamu akan diingat orang bertahun lamanya, Rosli. Semua orang di sini takut, Rosli. Kamu punya pilihan untuk hidup dalam penyesalan atau hidup dengan hati yang tabah, penuh perjuangan. Kamu sudah sampai di penghujung jalan, dan perjalanan yang kamu lewati adalah perjalanan yang paling indah lagi istimewa. Itu kamu harus banggakan, Rosli. Apakah kemenangan saya diterima Allah? Janji Allah, Rosli. Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasa mati. Dan pada hari akhirat sajalah akan disempurnakan balasan ke atas kamu, Rosli. Maafkan kami, Rosli. Kita masih muda. Kita masih muda untuk menerima nasib kedak tu. Minta maaf kebanyakan kita orang semua. Dan kami ucapkan terima kasih banyak-banyak ke kita, terutama dengan kita, Rosli. Sebab kita lah yang mula semua yang menjadi kenyataan. Amin.
karena izin kami turut serta kita semua. Kami hanya menawari kita jalan dapat peluang untuk disanjung sebagai hijau. Kami walaupun silam ia adalah nombori istimewa Rosli. Tahu besok hari apa? Tahu. Ada apa-apa permintaan terakhir daripada kamu? Kami cuma ingin kertas, pen, dan senaskah Yasin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pukul berapanya digantung? Bekas subuh pagi, Tok Teh. Pak Dobi. Sebelum Rosli munuh Gubernur British, dia hanya memesan sesuatu kat kami. Kenaknya ambil keputusannya. Kena. Kerana agama, bangsa dan negara Sarawak adalah tanggungjawabnya. Dunia kamu adalah seorang pembunuh, tetapi bagi rakyat Sarawak kamu adalah seorang pejuang. Rosli, kembalilah dengan tenang, aman dan bahagia. Semoga Allahmu dicucuri rahmat. Mengucap nak. Kepada ibu bapa saya yang dimuliai dan ditaati serta dicintai siang dan malam, selamat berpisah ananda ucapkan di atas kematian ananda yang dahsyat. Janganlah diingat-ingat dan digayukan kerana itu memang sudah nasib dan takdir ananda yang tak dapat dielakkan dan dimungkirkan lagi. Peliharakanlah adik dan kakak serta semua ahli kita. Berikan segala pelajaran sama ada sunat atau fardu kepada mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan anak anda dari merah tapak kaki dipelihara ayah anda dan bunda sehingga hari perpisahan anak anda. Dan halalkanlah makan minum anak anda. Selimutilah jenazah anak anda dengan panji kebangsaan Sarawak. Segala perkakas tulis-menulis, buku dan pakaian anak anda itu berikan semuanya kepada adik Aini.